Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Maxnya 335. Akhirnya teman-teman, di sini tim Volts udah 40/40 maksimal teman-teman. Akhirnya tim Volts memenangkan Zero Gravity untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Oke, kita akan klaim dulu hadiah dari tim Volt ini. Oke, kita klaim boxnya dulu ya teman-teman. Dapat berapa? Oke, nice, 2 gem. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita klaim untuk pialanya ya. Epic moment nih. Oke, kita dapat piala emas. Let's go. Oke lah, teman-teman, kita langsung aja review untuk piala emasnya ya, teman-teman. Kita ini deh, teman-teman, sekalian review piala-piala Zero Gravity yang tahun lalu ya. Nah, ini Volts yang menang dan ini pialanya ya teman-teman tuh. Lanjut yang tahun kedua itu Flame yang menang teman-teman, dan ini aku waktu itu gabung Flame dan dapat piala emasnya. Dan yang terakhir tahun 2023 ini tentu saja Volts menang lagi ya teman-teman. Oke, nice, jadi ini adalah 3 piala emas yang aku menangkan berturut-turut di Zero Gravity ya teman-teman. Jadi di sini tahun pertama ada Ford yang menang, tahun kedua Flame, dan tahun ketiga Ford lagi ya teman-teman. Tapi mungkin untuk tahun depan kalian punya prediksi nggak teman-teman? Siapa ya yang menang? Yang aku tahu nanti akan ganti tim, yaitu tim Matahari dan tim Daun ya teman-teman, tim Tumbuhan. Oke teman-teman, semoga Zero Gravity tahun depan akan seru juga. Dan selamat kepada Ford yang udah menang ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini.